Cerita ni mungkin ada yang suka, mungkin ada yang tak suka, mungkin ada yang ambil es pengajaran dan mungkin juga ada yang ambil es kecaman. So cerita ni mungkin bagi hangpa tak seberapa sedih sebab kebanyakan viewers-viewers Faris ni tak kahwin lagi. So kepada hangpa yang mana tengok cerita ni, please tengok benda ni daripada awal sebab dia ada plot twist dia dan dia ada cut-cut dia. So takut hangpa ketinggalan dan hangpa tak faham jalan cerita dan hangpa akan nampak seseorang je buruk. So sekarang ni hangpa kena tengok cerita ni sampai habis. Dan tak lupa juga nak beritahu dekat hangpa kepada hangpa yang mana nak dapatkan susu kambing ni, ha, lupa nak beritahu Faris sendiri yang jual susu kambing daripada SD Medi Lemon. Apa, jangan lupa dapatkan produk ni kalau hampa yang mana nak mencerahkan kulit, mengglowingkan kulit, dan kepada hampa yang nak bagi tenaga dalam badan ni, selalu ada tenaga, bangun tidur ada tenaga, apa konsum minum susu ni macam Faris sentiasa konsum minum ni. So hampa boleh dapatkan susu ni dekat SD Medi Lemon HQ ataupun hampa boleh dapatkan dekat bio Instagram Faris. Kalau hampa dah dapatkan, jangan lupa tag Faris, ok? Ciao. Abang, awal balik? Dah, abang balik awal sebab tadi abang saya terkejar awal. So, bos suruh abang balik awal lah. Tapi abang boleh balik awal. Oh, awal sejam abang balik. So, nak tanya yang ada masak apa-apa tak? Abang lapar. Tak larat lah abang. Dia beli makan kat luar lah, tak larat nak masak. Apa yang susah sangat? Abang minta masak je. Abang keluar pergi buat kerja, cari duit, cari nafkah untuk kita kat rumah selesa. Takkan nak suruh masak pun susah. Ayang banyak kerja lah nak buat, basuh baju you lagi. Macam-macam lah ayang nak kena buat. Ayang lupa tau dah sampai letih, you tak pernah faham ayang pun. Faham? Cakap pasal faham sekarang ni? Ha? Cakap pasal faham? Nak suruh masak pun susah ke? Ayang keluar pergi cari duit, cari nafkah untuk bagi you selesa. Ayang minta you simple yang masak je kat ayang. Itu pun susah ke? Ha, tak ada masa. Kepala otak ha, tak ada masa. Dok, yang you marah-marah ni pasal apa? Ha? You pergi beli makan lah. Pergi beli makan bungkus, you main makan kat sini. Apa masalah? Senang je kan? You tak faham kau I letih? Tok Sodu cakap pasal letih lah. Ha? Aku tak larat lah. Apa motif kau kahwin dengan hang? Ha? Aku seorang lah teruk. Hang? Aku tak bagi hang kerja sebab aku dah sodok duduk rumah. Jaga aku. Layan aku. Tapi yang tu pun susah lah. Kalau macam ni lah gaya ya. Eh, menyesal lah aku kahwin dengan hang. Rasa bodoh lah perempuan ni. Dah lah abang. Saya dah penat dah tengki-tengki macam ni. Penat tau tak? Loh ni abang pinat atas. Mandi busuk lah. Dang! Yang tu pun tak boleh harap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan cakap you tak masak langsung kat dapur. Kak Aira cakap pergi beli kat luar. You ingat I orang gaji you kau nak masak-masak hari-hari. I letih tau tak? Takkan you tak faham kot? Kepala otak hang. Macam ni cara nak aku faham hang. Ha? Macam ni cara nak aku faham hang. Aku suruh masak pun susah. Aku suruh buat apa benda yang aku minta pun susah. Macam tu ke? Hang macam ni ke nak jadi isteri aku yang soleha? Macam ni ke ya nak jadi isteri aku yang soleha? Kepala otak hang ha? You saja nak cari puan dengan I kan? You saja nak cari gaduh dengan I kan? I cakap pergi beli kat luar kan? You tak faham ke I letih? Ah, you lucky dayus lah. Apa dia? Apa dia? Dayus? Apa dia? Dayus? Siapa dayus sekarang ni? Aku dayus? Ha? Macam ni dah gaya, tak payah buat bini lah orang macam ni.
Kemah berselerak. Tak kemah apa pun. Suha! Ya bang, panggil saya ke? Rumah ni berselerak. Sofa macam ni. Ketolak dekat sini. Ha? Bakul dekat situ. Apa benda rumah berselerak macam ni? Ha? Ai tak suruh pergi kerja, you suruh duduk rumah sahaja. Duduk rumah buat cara duduk rumah lah. Bukan kita ada anak-anak lagi pun. You sorang-sorang kat rumah. Tapi macam mana rumah boleh berselerak? Susah sangat ke? Nak pergi rumah ni pergi bersih, pergi elok. Duduk kat dapur buat apa masak? Alah, ai masaklah. Kalau ai tak masak, saya you cakap ai tak masak pula. Ai sampai tak ada masa nak kemas rumah. Habis tu, ai nak buat apa lagi? Ai masak pun salah. Ai tak kemas rumah pun salah. Lepas ai masak, ai kemas rumah lah. Tu pun you nak marah ke? Hang ni banyak alasan tau, banyak alasan. Hang duduk kat rumah daripada pagi sampai malam. Itu pun susah ke? Bukan hang duduk rumah sejam ke dua jam. Hang duduk daripada pagi. 24 jam hang kat rumah. Susah sangat ke nak kemas rumah? Aku minta kemas rumah, bagi rumah je cantik lah. Biar kemas pergi elok. Masak. Aku baru balik kerja, baru nak masak. Ha? Hang tahu 2-3 hari ni aku duduk balik awal. Kan? Aku balik awal sebab apa? Sebab aku lapar. Kan? Aku settle kerja awal sebab apa? Aku balik sebab aku lapar. Ni baru nak masak. Dan rumah tak kemas. Macam ni ke seorang isteri? Ha? Macam ni ya? Eh, aku tak tahulah. Kalau aku duduk kat rumah tu, kat rumah ni, sejam saja kat rumah, aku boleh faham. Tapi masalah aku duduk kat rumah ni, 24 jam, faham bahasa tak? Attention lah, hari-hari you marah, ai. Apa yang lebih dalam perkahwinan kita pun tak tahu. You lebihkan marah je, tahu tak? Ai tak dapat apa pun daripada you. You marah, ai. Marah, marah, marah. You ingat ai tak penat ke hari-hari kena marah dengan you? Hang menjawab, ha? Ha? Hang menjawab, ha? Kerajak sangat. Wah, hang kerajak sangat, ha? Ha? Lani, kenapa rumah? Kenapa ada rumah? Rumah berselerak. Apa nak buat rumah berselerak? Nak meja makan pun berselerak. Aku mahu clear meja makan. Hang clear ruang tamu. Aku nak mandi. Lepas aku mandi, aku make sure semua ni siap. Kalau semua ni tak siap, hang kena dengan aku. No? Hang kena dengan tau. Hang ingat tau. Hang kena dengan aku tau. Saya balik awal hari ni sebab apa? Toke bagi balik awal. You nak apa-apa tak? I rumah pun dah kemas. Masak pun dah masak. You nak makan ke? You nak kopi ke? I boleh buat kan? I dah kenyang dah. I nak makan kat luar. I pun dah minum kat luar. Sekarang ni tak mau apa pun. I nak bersama dengan you. Boleh tak? Anak-anak malam ni. I penatlah you. Ai kemas rumah dah, masak dah, macam-macam ai dah buat dah. Ai takut you marah. Ai rasa hari leng lah you. Hari leng. Dah dekat sebulan dah tak minta kat you. Hari ni nak takkan tak boleh. Yang tu pun susah aku nak bagi. Apa yang berat sangat? Ada you esok lah tau. Esok-esok, ai janji esok tau. 2-3 hari ni, bukan kata 2-3 hari lah. 2-3 minggu ni aku tengok hang pelik sangatlah. Hang ada benda apa-apa tak yang hang rahsia dengan aku? Ha? Hang berubah semacam tau lah. You ni nak start dah tu nak gaduh dengan ai. Cari point nak gaduh dengan ai. Ai penat, you tak faham lagi ke? Ai penat tau dok. Tolong aje saya pasal dengan ai. Hang cakap pasal penat. Habis aku keluar pergi kerja, ha? Cari duit, cari nafkah. Tak penat, ha? Apa motif kau dengan hang? Ha? Hang tak pernah layan aku macam seorang suami. Aku pernah-pernah buat kerja kat luar, aku balik rumah ni, aku minta satu je. Aku minta hang layan aku sebagai seorang suami. Layan aku siap kat atas. Itu pun susah ke? Berat sangat ke? Oh, hang tengah datang bulan? Tak usah tipu akulah. Hang tak datang bulan lagi.
I cakap I penat kan? Apa you ni duk pasal-pasal I? You ingat I ni apa? I next to you. Ya, yeah, memang I akan ingat cakap you. Tapi you jangan pasal I macam ni. I penat tau dah. Hari lain lah kan I cakap esok, esok, esok I akan layan you. You sabar lah. You tahan lah nafsu you sikit. Apa dia? Ha? Hang menjawab lagi? Ha? Hang menjawab lagi? Ha? Hang menjawab lagi? Ha? Hang menjawab? Ha? Hang menjawab lagi? Apa yang susah sangat? Ha? Apa yang susah sangat? Hang menjawab lagi? Ha? Hei, aku geram. Kalau aku dah tunggu muka sampai pecah muka apa boleh lah. Sakit lah. You ni memang lelaki bias lah. Sakit. You memang tak ada hati perut lah. You ingat I ni apa? You ingat I binatang ke? Aku ceraikan hang dengan talak tiga. Ya Allah, you. You sedang dah apa you cakap ni. You ceraikan I talak tiga tau. Disebabkan I tak layan you. You ceraikan I. You sedang tak? Hai, ingat aku tak tahu selama ni hang buat apa belakang aku. Hai, aku tak tahu. Aku tahulah selama ni apa yang hang buat belakang aku. Memandangkan ramai tanya Faris, baju Faris pakai semua style-style. Sekarang ni kat tangan Faris semua saiz M. Kalau siapa mau, harga dia RM99 sekali postage. Kalau berminat boleh DM Faris dekat Instagram. Okey, baju ni screenshot kalau siapa yang mau. RM99 sekali postage. Boleh DM Faris kat Instagram. Ini yang pertama. Satu, dua, naga. Tiga. Ya, nak kepala naga. Tiga. Empat. Harimau. Dia main harimau. Tu, harimau lah. Lima. Tu, dia main ni. Ui, samurai. Tu. Dan tak lupa juga baju yang Faris pakai ni. Semua saiz M yang Faris tunjuk tadi dengan Faris yang pakai ni, saiz M. Kalau berminat, boleh terus DM Faris dekat Instagram. Apapun, terima kasih. Masa tersebut, kita jumpa untuk next content lebih menarik lagi. Apapun, assalamualaikum. You sedang tak? Hai, ingat aku tak tahu selama ni hang buat apa belakang aku. Hai, aku tak tahu. Aku tahulah selama ni apa yang hang buat belakang aku. Mamat mana main rumah aku ni? Sampai ke dalam rumah. Hai. Pelik eh. Abang, awal balik? Dah, abang balik awal sebab tadi abang saya terkejar awal. So, bos suruh abang balik awal lah. Tapi abang boleh balik awal. Wih, awal sejam abang balik. So, nak tanya yang ada masak apa-apa tak? Abang lapar. Tak larat lah abang. Abang pergi beli makan kat luar lah. Tak larat nak masak. Apa yang susah sangat? Abang minta masak je. Abang keluar pergi buat kerja, cari duit, cari nafkah untuk kita kat rumah selesa. Takkan nak suruh masak pun susah. Ayang banyak kerja lah nak buat basuh baju you lagi. Macam-macam lah ayang nak kena buat. I lupa tau dah sampai letih. You tak pernah faham I pun. Faham? Cakap pasal faham sekarang ni. Ha? Cakap pasal faham. Nak suruh masak pun susah ke? I keluar pergi cari duit, cari nafkah untuk bagi you selesa. I minta you simple yang masak je kat I. Itu pun susah ke? Ha, tak ada masa. Kepala hutang tak ada masa. Dok, yang you marah-marah ni pasal apa? Ha? You pergi beli makan lah. Pergi beli makan bungkus, you main makan kat sini. Apa masalah? Senang je kan? You tak faham ke I letih? Tok Sodo cakap pasal letih lah. Ha? Aku tak larat lah. Apa motif aku kahwin dengan hang? Ha? Aku seorang lah teruk. Hang? Aku tak bagi hang kerja sebab aku dah Sodo duduk rumah. Jaga aku. Layan aku. Tapi yang tu pun susah ke? Kalau macam ni lah gaya ya. Eh, menyesal lah aku kahwin dengan hang. Rasa bodoh lah perempuan ni. Dahlah abang.
Saya dah penat dah tengking-tengking macam ni. Penat tau tak? Lepas ni abang pinat atas. Mandi busuk lah. Dang! Yang tu pun tak boleh harap. Main lagi rumah aku ni. Macam-macam ni duk buat apa ni. Tak apa, kita tengok apa yang jadi. Dah 2 hari dah duk main rumah aku. Tak dapat tangkap tak apa. Aku try bagi muka dulu. Dapat tangkap siap. Hari dah main rumah aku. Buat benda apa? Kalau ada perempuan tak apa juga, jantan. Tak apa. Aku nak tengok sejauh mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan cakap you tak masak langsung kat dapur. Kak Aira cakap pergi beli kat luar. You ingat I orang gaji you kau nak masak-masak hari-hari. I letih tau tak? Takkan you tak faham kot? Kepala otak hang! Macam ni cara hang nak aku faham hang? Ha? Macam ni cara hang nak aku faham hang? Aku suruh masak pun susah. Aku suruh buat apa benda yang aku minta pun susah. Macam tu kah? Hang macam ni kah nak jadi isteri aku yang soleha? Macam ni kah ya nak jadi isteri aku yang soleha? Kepala otak hang ha? You sahaja nak cari puan dengan I kan? You sahaja nak cari gaduh dengan I kan? I cakap pergi beli kat luar kan? You tak faham ke? I letih. Ah, you lagi dayus lah. Apa dia? Apa dia? Dayus? Apa dia? Dayus? Siapa dayus sekarang ni? Aku dayus. Ha? Macam ni dia gaya. Tak payah buat bini lah orang macam ni. Tak kemas apa pun. Jantan main rumah. Suha! Ya bang, panggil sayang ke? Rumah ni berselerak. Sofa macam ni. Ketolak dekat sini. Ha? Bakul dekat situ. Apa benda rumah berselerak macam ni? Ha? I tak suruh pergi kerja, you suruh duduk rumah sahaja. Duduk rumah buat cara duduk rumah lah. Bukan kita ada anak-anak lagi pun. You sorang-sorang kat rumah. Tapi macam mana rumah boleh berselerak? Susah sangat ke? Nak pergi rumah ni pergi bersih, pergi elok. Lu kat dapur buat apa masak? Oh, nak I masak lah. Kalau I tak masak, saya cakap I tak masak pula. I sampai tak ada masak nak kemas rumah. Habis tu, I nak buat apa lagi? I masak pun salah. I tak kemas rumah pun salah. Lepas I masak, I kemas rumah lah. Tu pun you nak marah ke? Hang ni banyak alasan tau, banyak alasan. Hang duduk kat rumah daripada pagi sampai malam. Itu pun susah ke? Bukan hang duduk rumah sejam ke dua jam. Hang duduk daripada pagi 24 jam hang kat rumah. Susah sangat ke nak kemas rumah? Aku minta kemas rumah, bagi rumah je cantik lah. Habis kemas, bagi elok.
masuk. Aku baru balik kerja bawah nak masak. Ha? Hantar 2-3 hari ni aku duduk balik awal. Kan? Aku duduk balik awal sebab apa? Sebab aku lapar. Kan? Aku settle kerja awal sebab apa? Aku balik sebab aku lapar. Ni baru nak masak. Dan rumah tak kemas. Macam ni ke seorang isteri? Ha? Macam ni lah. Ya? Eh, aku tak tahulah. Kalau duduk kat rumah tu, kat rumah ni, sejam saja kat rumah, aku boleh faham. Tapi masalah duduk kat rumah ni, 24 jam faham bahasa tak? Attention lah, hari-hari you marah I. Apa yang lebih daripada perkahwinan kita pun tak tahu. You lebihkan marah je, tahu tak? I tak dapat apa pun daripada you. You marah I, marah. You ingat I tak penat ke? Hari-hari kena marah dengan you. Hang menjawab lah. Ha? Hang menjawab lah, kerajak sangat. Wah, kerajak sangat. Ha? Ha? Dan ni, kenapa rumah? Kenapa ada rumah? Rumah berselerak. Apa nampak? Rumah berselerak. Tengok meja makan pun berselerak. Aku mahu hang clear meja makan. Hang clear ruang tamu. Aku nak mandi. Lepas aku mandi, aku make sure semua ni siap. Kalau semua ni tak siap, hang kena dengan aku. No? Hang kena, hang tahu. Hang ingat tau. Hang kena aku tau. Tu ada. Hui. Jantan tu ada dalam rumah. Huh. Hari ni you punya ni memang sempoi lah. Memang suruh orang kata mana you belajar ni. Adalah. Untuk you, I sanggup belajar benda baru tau. Janji you suka. Huh. Kalau macam tu, hari-hari lah nak you belajar benda baru. Boleh? I belajar dengan you lah. Hey, you ni. Siapa minta doa? Ni eh, I balik dulu lah. Tak gila, husband you balik. Kantin dulu okay. Eh. Okay. Yeah? Okay. Jom, bye-bye. Bye. Okay. Ush. Bini orang ni. Bukan jalan-jalan aku dapat mana. Ih, sedapnya. Semua aku dah tahu dah apa yang buat belakang aku. Hmm? Hang menipu aku. Hang curang dengan aku. Hang bawa jantan masuk rumah. Hang ingat aku bodoh? Hang ingat aku bodoh? Aku perhati hang 2-3 hari je. Aku tengok mamat tu masuk rumah, aku boleh tak tahu. Sebab aku percaya hang akan berubah. Okay. Macam ni kan panggil seorang isteri? Ha? Curang belakang suami, bawa lelaki lain masuk rumah, tidur dengan lelaki lain. Aku ni siapa? Hang ingat aku peduli sangat ke dengan hang tak masak aku? Hang tak buat apa-apa kat aku. Rumah berselerak. Benda tu aku boleh tiap buat sama-sama dengan hang. Tapi hang bawa jantan masuk rumah lah. Sial. Hang ingat aku apa? Tak ada perasaan, tak ada hati. Memang layak lah aku cerai kan. Memang layak. Aku saja simpan benda ni 2-3 hari. Aku nak tengok sampai bila ya. Sampai bila. Tiba masa sesuai aku sendiri ke depan hang. Tadi saja aku nak tengok action hang. Aku minta kan hang boleh bagi ke tak? Dekat aku yang suami yang tak boleh bagi. Tapi dekat orang lain yang bukan suami yang hang boleh bagi. You, I minta maaf you, I janji. I janji I akan dengar cakap you, I akan bagi you. Tapi tolong jangan sorakan I. I menyesal. I sayang you lagi. Hang tahu dah, aku ceraikan hang tu dengan talak 3. Hang ingat boleh buat apa? Dah tak boleh buat apa dah. Aku ni dah dikira suami dayus. Sebab apa? Sebab aku biar bini aku keluar dengan jantan ling. Bawa jantan ling masuk rumah. Tidur dengan jantan ling. Aku ni kira suami dayus. Hang tahu suami dayus. Ha? Hanya saja-saja aku penampak hang. Hari tu aku melenting, aku sepak hang. Hanya saja-saja apa? Bukan saja-saja aku buat benda tu kat hang, bukan saja-saja. Hang melayak pencepat macam tu. Sebab perangai hang tak macam seorang isteri. Hang tahu tak hang layak digelar apa? Isteri dia aku. Ya you, I janji I takkan tinggal you. I janji I ikut cakap you. Tapi tolonglah. I know you, tolonglah tolonglah. You, I sayang you tolonglah. Hang tak usah cakap pasal sayang kat sini. Boleh tak hang jangan cakap pasal sayang? Kalau hang sayang aku, hang takkan bawa jantan masuk rumah lah, sial! Aku ni siapa? Aku ni suami hang, bodoh! Ha? Kalau hang ni jantan, aku dah pijak-pijak hang dah.
tapi sebab apa perempuan? Hang tahu perempuan. Dan ni hang tu bukan isteri aku lagi dah. Hang tahu bukan isteri aku lagi dah. Aku tak nak isteri sezalim perangai macam hang yang bawa jantan masuk rumah. Sial hang. Ya, itu salah ai, tapi saya macam you jangan hina ai macam ni. Ai sayang you lah. Takkan tiga turn kita bersama, kita kahwin. You nak tinggal ai macam ni. So sayang you. Hang tak payah cerita lah pasal tiga turn. Tiga turn perkahwinan dengan satu hari ni lingkuk hubungan, hang tahu lingkuk. Sebab apa? Nafsu. Ha? Hei, tiga turn. Tiga turn aku bersama dengan hang. Aku jaga hang, bagi hang makan, layan hang lelok. Tapi sebab satu hari je hang menghancurkan tiga turn kita bersama, hang tahu. Sekarang ni hang bukan lagi isteri aku. Hang tak payah nak menangis, tak nak drama, apa pun tak payah dah. Sekarang ni hang boleh ambil baju hang kat atas. Kau aku pembek sekali baju hang kat atas. Aku mahu keluar pada rumah aku sekarang juga. Hapi kahwin dengan jantan yang buat main rumah selalu. Tidur dengan dia, kangkang dekat dia. Hang bawa dia main ambil hang. Hapi kahwin dengan dia. You serius kau? Betul ke keputusan you ni? You tak fikir panjang, you tak fikir masa-masa kau. You tak fikir I kau. I macam-macam I buat dekat you. You tak fikir kau. Hang tak boleh cakap pasal apa tu bersama ke apa ke. Tak boleh dah. Kita dah tak boleh bersama dah. Aku ceraikan hang dengan talak tiga. Hantar talak tiga. Ha? Hapi kahwin kan dengan orang lain? Aku pun tak ingin dah perempuan macam perempuan yang murah, maruah murah, tak ada hati. Eh, akulah. Dan ni aku tak mahu cakap banyak. Dan ni hang boleh pergi keluar rumah aku dah. Tak mahu keluar pada rumah aku. Aku suruh ambil beg, tak mahu keluar kan. Dan ni hang bangun. Hang bangun. Aku mahu keluar pada rumah aku sekarang juga. Aku keluar. Ya Allah. Ya Allah. Aku dah jadi suami yang dayus. Ya Allah. Aku tak pernah pukul perempuan sama ni. Aku tak pernah kasar dengan perempuan. Ya Allah. Kau pemudahkan usaha aku lepas ni. Ya Allah. Kalau hangpa tengok daripada jalan cerita tadi tu, apa yang hangpa faham? Apa yang hangpa faham dalam jalan cerita tu? Yes, mungkin ramai takkan faham jalan cerita tu sebab apa? Sebab yang ni orang yang dah kahwin, kan? Isteri dia curang, kan? Benda paling simple lah. Kalau hangpa tengok cerita tu, hangpa nampak laki tu jahat sebab duk penampak, kan? Pukul laki yang dayus. Yes, dalam cerita tu saya buat cerita ni memang lelaki tu tak baik. Okey, lelaki tu pun tak baik. Lelaki tu pun ada salah. Dan isteri dia pun ada salah. Sebab apa? Sebab isteri dia salah dekat isteri tu, isteri dia curang. Ha, bawa lelaki main rumah. Okey. Salah lelaki tu pula. Lelaki tu pergi pukul. Dan lelaki tu membiarkan isteri dia macam tu. Last kali lelaki dia cerai dia macam tu je. Sepatutnya bila kejadian ni berlaku, suami dia ada rasa macam syak wasangka, suami dia kena tegur dia. Didik dia. Bukan biar sampai benda tu melarat jadi teruk. Bukan suruh biar lama-lama macam tu. Yang si isteri pula dah dapat si suami yang bertanggungjawab, makan, minum, dah bagi everything, tempat tinggal. Appreciate lah, jagalah suami tu elok. Betul tak? Lah ni kita bukan talk about dalam ceritanya. Kita talk about dunia real life sekarang ni. Kalau kat luar sana sekalipun, saya tak mahu campur tangan tentang suami isteri di luar sana. Kalau si isteri tu dah dapat satu suami yang sempurna tu, jagalah suami elok. Layan suami tu. Suami minta apa, layan, jaga elok. Yang si suami pula, jagalah isteri tu elok. Treat isteri tu macam seorang princess, queen, macam tu. Saya tak nak cerita banyak-banyak dah. Sampai sini je saya mampu cakap. Saya tak reti nak bahas panjang-panjang. Dan hampa di luar sana, macam saya selalu cakap, kalau hampa dah dapat seorang pasangan yang cukup sempurna, cukup sempurnalah di mata hampa, janganlah buat benda bodoh di belakang. Maknanya ada orang lain kat belakang, buat benda-benda belakang, tipu dia. Jangan benda tu. Jagalah dia elok-elok. Sebab orang macam dia ni satu dalam sejuta. So tak lupa juga nak beritahu apa kepada hampa yang mana nak Faris buat video lebih menarik-menarik lagi lepas ni. Faris minta hampa untuk subscribe YouTube Faris. Bagi target Faris untuk 600k. Faris akan buat everyday video lebih menarik lagi untuk hampa. Dan tak lupa juga nak beritahu dekat hampa ni, hampa jangan lupa dapatkan susu kambing daripada SD Medi Lemon.
Faris yang jual susu kambing ni. Ha? Dan at the same time, kalau hampa beli susu ni, hampa jangan lupa tag Faris. Faris akan promote hampa balik kat Instagram. Okay? Susu ni, kalau hampa yang mana kulit kusam, eh, nak kulit cerah, glowing, hampa boleh try susu kambing daripada SD Medi Lemon. Apa faham? Faris selalu consume susu ni. Sebab Faris selalu bangun tidur lembek. Bila Faris minum susu ni, Faris ada tenaga. Sebab apa? Dia ada ekstrak kurma. Dia bagi apa tenaga. Itu yang Faris minum susu ni. Tanda support kepada Faris, belilah susu ni. Kalau apa mana nak beli susu ni, apa boleh dapatkan dekat HQ SD Medi Lemon ataupun apa boleh dapatkan dekat bio Instagram Faris. Penat kan ni? Hoi, berpeluh-peluh. Bilalah aku nak 1M? Aku tak mau dah. Aku nak 1M. Aku nak color gold.